dari jauh-jauh hari aku udah bilang ini anak pertama, belum pernah punya pengalaman, pengennya suami harus ada gitu ya, normal lah biasanya ya. Cek masih didampingi, di pertengahan cek sering sendiri karena sibuk kan. Tapi kemarin di akhir-akhir di minggu ke apa di 9 bulan udah ditemani lagi sampai lahiran. Seneng banget sih. Saya lumayan ngebantu. Tapi pas lahiran ngumpet. Saya ngumpet di pojok. Dokter bilang, "Ayo Tom, sini Tom," kata dokter Diana kan. Iya. "Aduh Dok, saya kayaknya enakan di sini." Kenapa? Soalnya lagi apa namanya? Proses, terus saya takut trauma kan. Jadi salahnya saya, posisinya saya tuh enggak di samping apa kepalanya. Saya tuh ada di dekat kamar mandi gitu. Samping dokter. Jadi di sampingnya Alicia itu ada kakak saya sama ada mamahnya, ya kan, yang mijitin segala macam itu. Terus saya tuh di posisi dokter. Kalau saya lewat, saya pikir saya akan melihat sesuatu, takut trauma saya. Terus dokter bilang, "Ayo Tom, sini Tom." "Enggak Dok, saya di sini aja," gitu. Sampai akhirnya keluar kan, keluar anaknya, terus darah yang banyak. Nah itu saya sempat ngelihat, ya. Jadi agak sedikit takut-takut juga saya sebenarnya. Intinya ngumpet. Tapi alasannya panjang ya. Ada di ruangan yang sama, tapi ngumpet di samping kamar mandi. Saya orang yang gampang trauma, jadi saya takut melihat sesuatu yang inilah. Tapi saya ada di ruangan melihat istri saya berjuang. Gitu. Tapi hal-hal yang dari samping. Kalau mas saya nggak lihat. Kayak ngeliat darah atau apa gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.